Kembali di NTV Tonight. Pemirsa, ibu-ibu yang tergabung dalam Yayasan Sosial Gracia Community menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat di 5 wilayah di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Pemberian bantuan diserahkan langsung kepada warga setempat. Adapun paket sembako yang diserahkan adalah berupa beras, minyak goreng, tepung, gula pasir, susu kental manis, mie instan, teh serta kopi yang merupakan kebutuhan sehari-hari warga. Kelima kawasan tersebut adalah wilayah SP5, wilayah Iwaka, Kampung Gorong-Gorong, Mimika, kawasan Jalan Baru Moni, serta kilometer 11 Kampung Duga, Kabupaten Duga, Papua. Pembagian sembako itu merupakan bentuk rasa kebersamaan antara sesama manusia. Terdiri dari kaum ibu, Yayasan Sosial Gracia Community tergerak mengemban misi sosial untuk membantu yang kurang mampu, sekaligus memotivasi untuk hidup bersih dan sehat. Terima kasih atas saya sebagai gembala sidang di Jalan Baru. Terima kasih atas bantuan dari Gracia. Kemarin bantu kami sembako, kami sudah dapat dan kami sudah bagi-bagi masyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Untuk kedepannya, semoga Tuhan Yesus memberkati.